Assalamualaikum ber. This is a Chucky Beat production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Vivi Ayu Melia di Rosport Channel. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Bediler? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja ya dimanapun Sobat Bediler berada. Dan juga yang lagi puasa, saya doakan semoga puasanya lancar sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Nah, di video kali ini saya nggak sendirian ya, saya nanti akan buat video sama Mas Denny untuk tes akurasi. Kalau saya di sini mau ngasih daftar promo ini untuk senapan BJ Hunter popor klasik dan juga popor mangga ya. Jadi langsung aja kita ke daftar promonya. Yang pertama ada senapan BJ Hunter Popor Klasik OD22. Nah, ini senapannya yang ada di sebelah kiri saya yang atas ya. Untuk harganya sendiri ini Rp2.200.000. Dan yang kedua ada senapan BJ Hunter Popor Klasik juga, tapi ini yang OD25. Jadi harganya ini cuma Rp2.300.000 saja. Cuma selisih 100.000 dari yang OD22. Jadi silahkan disesuaikan ya dengan budget Sobat Bediler. Jadi mau yang mana, OD22 atau OD25? Karena cuma selisih 100.000 aja, jadi mending ya OD25. Lanjut yang ketiga ada senapan angin BJ Hunter Popor Kayu Mangga ya. Ini juga OD22 yang atas. Untuk harganya ini di Rp2.700.000. Jadi untuk spesifikasinya juga udah kita ulas di video sebelumnya ya. Jadi silakan scroll ke bawah untuk video spesifikasi dari senapan BJ Hunter. Yang keempat ada senapan BJ Hunter Popor Mangga. Dari ini OD25. Untuk harganya sendiri ini juga cuma selisih 100.000 aja dari yang OD22. Jadi ini untuk harganya sendiri cuma Rp2.800.000 aja. Jadi cuma selisih 100.000. Lanjut untuk promonya. Nah, untuk promonya ini kita ada promo full set ya. Dari yang biasanya menambah Rp1.500.000, kita potong menjadi nambah Rp1.200.000 aja udah dapat full set. Dapat apa aja sih Kak? Yaitu dapat pompa GX Lite seharga Rp1.200.000. Yang kedua ada tele ukuran 39x40. Dan untuk telenya ini Sobat Bediler bisa milih ya, kita ada beberapa jenis atau merek tele. Jadi selama stoknya kita masih banyak untuk jenisnya ini, Sobat Bediler bisa milih mau yang merek apa. Dan yang ketiga dapat Mimis Jawara GR12. Dan yang keempat dapat tas kamu tebal kantong 1. Jadi tinggal nambah Rp1.200.000 aja udah dapat semuanya itu ya. Jadi untuk kelengkapannya juga udah dapat STKS juga. Jadi jangan, nggak perlu khawatir ya kalau ada apa sidak dari kepolisian, jadi udah ada STKS-nya gitu. Udah itu aja ya, langsung saja kita ke lapangan menemui Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya, dan di sini saya akan mengetes akurasi dari senapan BJ Hunter yang tipe popor mangga Mas ya. Yang tipe popor mangga yang tadi dibahas oleh Mbak Vivi, ada promonya Mas ya. Ada promo atau apa Mas tadi? Oh promo, jadi untuk senapan ini ada promonya, nanti ada klasik dan juga yang tipe popor mangga. Dan yang belum kita uji akurasi itu semuanya ya. Jadi ini baru awal kita buat akurasi dari senapan
BJ Hunter. Di sini saya langsung memakai Mimis Hercules ya ini. Di sini kita mempercayai langsung ini Mimis Hercules. Dan di sini nanti kita tes akurasi groupingnya itu mantap sekali apa enggak. Dan di sini untuk anginnya ini di 2000 pas. Ini di 2000 pas. Dan untuk tipe-tipe BJ Hunter itu sangat banyak sekali, dan untuk yang manometer itu hanya ini ya yang ada ya, yang tipe popor mangga. Jadi yang ada di Rosport maksudnya. Apa? 3 kali. Jadi oh katanya Mas editor tadi 3 kali untuk sasaran yang ada di atasnya ya, maksudnya yang grouping. Untuk senapan ini ya enaknya peredamnya itu peredam terdalam, jadi ini pasti lurus, jadi nggak akan ada bengong-bengong gimana itu nggak ada, karena pas di dratnya untuk peredamnya. Oke, langsung saja kita tes. Oke, untuk tembakan yang pertama masuk ya. Dan untuk tarikannya sendiri dia sangat ringan ya sobat dealer, jadi dia bahkan nggak bersuara saking ringannya. Oke, tembakan yang pertama masuk. Untuk tembakan yang kedua, untuk tembakan yang kedua masuk juga. Nah, kita lihat untuk tembakan yang ketiga. Untuk senapan ini yang berbeda sekali dengan senapan lainnya itu di bagian pengisian ya sobat dealer. Jadi untuk pengisian tidak tipe single shoot ataupun magazin, tapi dia langsung dimasukin ke bagian belakang laras ya. Ini yang bagian belakang, jadi di sini nggak ada kayak tipe single shoot atau magazin. Itu yang membedakan dengan senapan lainnya. Oke, untuk tiga-tiganya masuk ke dalam lubang. Jadi sekarang kita langsung ke bagian yang bawah ya. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Ini kalau senapan ini ditarik, dia nggak bunyi sama sekali. Saking enaknya di bagian hammernya. Dan di sini saya hitung untuk tarikannya 1 2 3 4 oh 4. 4 tarikan untuk senapan BJ Hunter yang popor mangga ya. Oke, untuk sasaran yang di bawahnya kita langsung tis. Ada 3 ya di sana. Untuk sasaran yang pertama ada di bagian kanan. Oke, kena. Pasti kena lah karena yang bulat tadi juga langsung masuk semua. Jadi pasti kena ya. Dan di sini nanti kita lihat untuk groupingannya itu mantap sekali apa enggak. Oke, kena. Dan yang terakhir sekarang. Untuk yang terakhir di bagian kiri. Oke, mantap. Di untuk senapannya ini sudah teruji mantap sekali. Dan di sini untuk anginnya itu 6 kali tembakan ini terkuras saat kurang lebihnya 300 PSI. Jadi kurang lebihnya bisa dibulatkan untuk 100 PSI bisa 2 kali tembakan. Dan untuk senapan ini bisa maksimal pompanya itu 3000, tapi kita rekomendasikan itu 2700 PSI. Karena apa? Karena di sini sudah ada manonya. Jadi kalau nggak ada manonya bisa diisi sampai 3000 bahkan 4000 di senapan yang bagian monel. Jadi kalau yang tipe mano gini itu maksimal pengisian standar dari kami itu 2700 ya. Oke, langsung saja kita lihat di bagian sana. Nah ini ya sobat dealer, jadi untuk akurasinya mantap sekali ya. Ini satu lubang, dua mimis, dan satunya ini di luar mimis, tapi ini sudah nyambung ya. Ini bahkan nggak ada satu jempol.
Karena apa? Karena yang bawah tadi mungkin karena faktor angin juga ya, karena ini dua ini masuk dalam 100 PSI, yang bawah ini beda PSI lagi. Dan di sini untuk akurasinya ini pas di bagian tengah semua ya. Ini satu, ini lagi dua, pas di bagian tengah. Yang satunya mana mas? Hilang. Aduh, yang satunya. Oh ini, ini. Oke, mantap sekali untuk akurasinya. Dan untuk senapan ini yang lebih istimewanya lagi, ini full patrian ya di bagian sini. Ini full patrian sampai belakang, jadi ini mantap sekali. Bila ada guncangan ini dia bisa, pasti nggak guncang karena sudah ada full patrian. Jadi ini yang menambah akurasinya, mantap sekali ya sobat bener. Jadi langsung saja kembali ke Mbak Vivi karena untuk senapannya sudah saya uji dan alhamdulillah sudah aman dan sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi karena ini senapannya mantap sekali, buruan di order sekarang juga. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai tes akurasinya. Bila ada kurang lebihnya kata-kata saya mohon maaf. Dan kembali lagi ke Mbak Vivi ya. Oke ya, itu tadi untuk video akurasi dari salah satu senapan BG Hunter yang ada di sini. Gimana? Bagus kan? Jadi yang berminat silahkan langsung hubungi ke CS1 atau CS2. Jadi buruan ya sebelum promo kita habis, karena kita untuk harganya akan berubah sewaktu-waktu ya tanpa pemberitahuan. Jadi mumpung masih ada promo, masih anget-anget ini, silahkan langsung hubungi ke CS1 atau CS2. Oke, untuk informasi aja, kalau di toko resmi kita ini tidak melayani COD ya. Jadi kalau mau COD silahkan langsung datang ke toko kita di Pare, Kediri, Jawa Timur. Karena apa kita nggak melayani COD? Itu karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, kita kirim barang ya COD jauh-jauh ke Sulawesi atau keluar Pulau Jawa, terus pas sampai barangnya pembelinya nggak mau bayar. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi biar sama-sama enak, jadi kita nggak melayani sistem COD. Kalau mau pesen silahkan transfer duluan, atau kalau kita nggak ready barangnya itu bisa inden atau DP dulu ya. Jadi nanti kita proses untuk barangnya. Jadi pastilah terpercaya, karena apa? Karena kita udah banyak ya testimoni. Kalau nggak percaya silahkan cek langsung ke YouTube Resport Daily. Oke, segitu aja video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati sobat bediler. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah ngikuti channel Rospot ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga bagikan channel ini ke teman-teman sobat bediler yang lain, karena kita adalah toko senapan yang terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.